الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masuk pada tajuk kita mahukan kubur yang terang dengan amal soleh. Ketahuilah sesungguhnya kubur itu gelap dan sempit. Kubur itu tempat menghuninya cacing-cacing, ulat-ulat dan serangga-serangga. Di dalamnya sudah tidak ada lagi kemegahan dan kemewahan. Di dalamnya juga akan tersingkaplah siapa sebenarnya yang bijak dan siapakah pula yang bodoh. Kebodohan dan kejedikan tidak boleh diukur dengan pangkat dan sijil semata-mata semasa di dunia. Tetapi semuanya berdasarkan sejauh mana ketaatan hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang petani yang bekerja di sawah adalah bijak jika dia seorang yang bertakwa di sisi Allah. Seorang cendekiawan, cerdik pandai lulusan universiti adalah bodoh jika dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kamu dan harta kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu dan amalan kamu. Allah tak lihat pada rupa, sebab rupa ni benda yang tak boleh manusia usahakan. Okay. Yang tak boleh manusia usahakan secara beria, dan cantik tu pula sesuatu yang bersifat nisbi ataupun relatif. Cantik ni payah nak ditakrifkan, sebab Allah buat setiap orang tu dia tengok benda cantik tu berbeza. Tak nak? Orang lelaki tengok orang perempuan cantik berbeza, orang perempuan tengok orang lelaki cantik berbeza. Kalau sama semua tak nikah lah setengah orang. Tapi kenapa ada orang kata-kata awak suka ada orang gelap macam Afrika? Tak suka, ada orang tak suka, tapi orang Afrika kahwin juga. Ya, sebab orang dia suka juga orang gelap. Ada juga orang putih nikah dengan orang Afrika. Ada juga. Ya. Ada orang tak suka dah awak kulit putih, melepok macam orang putih tu. Ish, tak sukalah, cerah sangat. Putih begitu. Tapi ada juga orang suka nikah juga. Ya. Ada orang suka orang mata dia bunda bulat. Ada orang dok dia kata saya nak cari ciri-ciri wanita idaman saya mata sipit. Bulat dah. Ada orang suka orang mata sipit. Jadi Allah buat tu sama. Kadang-kadang kita berjumpa berjalan tengok ada pasangan suami isteri. Isteri dia tu comel sangat. Kita tengok suami dia biasa-biasa je. Kayanya tidak. Kita tengok handsome pun tak handsome mana. Tapi bahagia nampak. Siap sama-sama turun motor, ambil keluar sikap, tolong sikap pula rambut suami. Ha. Waktu kita pun jarang buat tu. Ha. Boleh pula sikap rambut suami bila turun motor sama-sama. Nak bagi suami dia smart. Ha. Kita jadi orang perempuan ni boleh nikah dengan orang lelaki ni. Tapi itulah dia takrif. Cantik ni berbeza pada setiap orang. Tak sama. Ha. Kadang ada orang perempuan kita tengok pada pandangan kita, mata kita, kalau kitanya kita tak minat sebab tak cantik. Tapi ada je suami dia minat. Sebab kadang-kadang ada orang tu kan, mungkinlah pada muka dia atau wajah dia tu ada kekurangan, tapi dia ada kelebihan pada cara dia bercakap. Nah, menarik perhatian. Ada orang kadang-kadang bila dia nilai taklah termasuklah kategori orang yang cantik, tapi kerana dia berkawan, dia tengok tingkah-tingkah laku, tengok akhlak, tengok budi, pandai cara mengambil hati, pandai berkecek, pandai bergurau, jadi juga. Ha, kan? Jadi cantik ni benda yang susah untuk ditakrifkan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia bukanlah pilihan. Kita keluar ni daripada perut mak kita ni, jadilah kita. Ha, tak? Walaupun kita nak begini, tapi itulah kita. Dan kita tak boleh pilih nak keluar pada perut siapa. Kita ditentukan oleh Allah. Sebab itulah
kebaikan ataupun kelebihan kemuliaan Allah tak lagi berdasarkan kepada kulit muka kita atau rupa bentuk kita. Tidak ada kelebihan orang Arab ke atas orang Ajam. Orang kulit putih ke atas orang kulit hitam, orang kulit merah ke atas orang kulit kuning. Tak ada kelebihan antara orang itu orang ni, melainkan yang menjadi mereka mulia adalah takwa mereka. Yang kedua, Allah tidak melihat kepada harta. Bukan isu dia banyak mana harta, tapi Allah melihat kepada amalan. Allah tidak melihat kepada rupa, tapi Allah melihat kepada hati. Allah tak tengok kepada harta, tapi Allah tengok kepada amalan. Kalau sekiranya orang ada harta banyak, dia derma RM100. Orang ada harta sikit, dia derma RM100. Mestilah derma RM100 orang yang harta sikit itu lebih besar di sisi Allah daripada orang yang harta banyak tadi. Kerana nisbahnya tak sama. Jadi kadang-kadang jangan tengok ada orang derma RM1, ya dia tu derma. Tapi rupanya gaji dia sikit. Tapi dia boleh setiap hari derma RM1. Ada orang kaya nak derma RM10 pun payah seminggu sekali. Jadi dilihat bukanlah pada banyaknya harta, tetapi kepada sejauh mananya keberkatan harta tersebut. Sebab itu dalam perbincangan bab beriman kepada qada dan qadar, dalam bab penentuan rezeki, kan, ada khilaf di kalangan ulama tentang rezeki ini, sesuatu yang dalam satu dalil yang lain, sesuatu yang telah ditentukan. Tetap dah rezeki kita ni. Itu ada patah orang sebut rezeki secupak tak jadi segantang. Ada khilaf di kalangan ulama tentang kedudukan rezeki itu. Adakah dia kekal begitu ataupun boleh berubah? Kerana di sana ada pula dalil-dalil yang lain yang Nabi suruh kita memperbanyakkan istighfar. Siapa yang banyak istighfar akan jadi murah rezeki, akan bertambah rezeki. Jadi ulama khilaf itu. Ada sebahagian berpendapat rezeki akan bertambah. Macam mana pula? Bukan katalah pun ditetapkan qadarnya, ya. Tetapi dengan kehendak Allah, dia membahagikan rezeki, dia membahagikan takdir itu kepada takdir mubram dan takdir muallak. Ada takdir hak tetap, ada takdir yang tergantung. Ataupun dia membahagikan kepada qada ni adalah yang telah tertulis. Adapun qada melaksanakan yang tertulis. Menyebabkan yang melaksanakan yang tertulis ini boleh berubah daripada satu takdir kepada satu takdir. Takdir pertama dalam jadual umur dia 60 tahun dengan sebab dia menyambungkan silaturahim, dengan sebab dia berdoa pada Allah, Allah takdirkan pula hidup dia tu sampai umur 90 tahun. Allah takdirkan rezeki dia, katalah sepanjang hidup ni belanja dia, hidup dia setakat 500 ribu. Tapi dengan sebab dia banyak beristighfar, banyak buat kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, lalu rezeki dia ditambahkan dan ditingkatkan pula pada mungkinlah 900 ribu contohnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia tidak bertambah. Banyak itulah. Umur takkan bertambah. Banyak itulah bila Allah dah tetapkan. Kalau umur tu 70 lah. Kalau rezeki tu 500 ribu lah. Lalu kalau yang dimaksudkan dengan bertambah tadi, apa dia? Yang dimaksudkan dengan bertambah itu adalah bertambahnya keberkatan. Umurnya ditentukan 70. Tetapi dengan sebab dia beristighfar, dengan sebab dia buat amalan-amalan yang dituntut oleh agama, yang dituntut oleh Allah dengan jaminan murah rezeki atau bertambah rezeki, maka yang dimaksudkan bertambah itu bukanlah umur dia, tetapi keberkatan umurnya. Yang bertambah itu bukanlah harta dia, tetapi keberkatan harta dia. Sebab itu kita boleh letak ada orang seorang tu masa 24 jam. Bila kita suruh dia isi apa yang dia buat dalam 24 jam tu, ada orang ni kan sembahyang 5 waktu. Lepas tu dia buat apa lagi? Dia kata tak ada lain lah. Hak tu je. Hak lain tu dia kata buat gini, buat gini. Ada orang ni pula dia buat sembahyang 5 waktu. Dia buat pula sembahyang sunat muakkad. Dia buat pula sembahyang sunat duha. Dia buat pula sembahyang sunat tarawih. Tarawih pula sembahyang sunat witir. Dia buat pula sembahyang sunat tahajud. Lepas tu dia baca Quran pula hari itu setengah juzuk. Dia boleh baca istighfar pula 100 kali. Dia boleh berselawat atas Nabi pula 100 kali. Dia baca buku dah 20 muka surat kitab. Lepas tu hari itu dia bersedekah pula. Orang dua orang. Hak seorang ni bila senara amalan ni sikit je. 24 jam tu. Hak seorang ni pula dalam tempoh 24 jam tu banyak sangat amalan dia. Lalu yang beza bukan 24 jam. 24 jam tu tetap sesama juga. Macam mana awak boleh banyak ni dalam 24 jam? Itu dipanggil barakah daripada masa.
barakah daripada daripada masa. Ada orang duk congok depan TV tengok cerita Korea, tengok cerita Filipina, lama klik-klik tengok. Ada orang main telefon 2 3 4 5 6 jam duk main dengan telefon je. Kan? Keberkatan-keberkatan main dengan telefon pada perkara yang tak berfaedah. Jadi masanya sama tak berubah, tapi barakahnya bertambah. Ha, jadi ini pendapat yang kedua, yang dimaksudkan bukanlah bertambah umur, tapi bertambahnya keberkatan daripada umur. Rezeki begitu juga. Ada orang kadang-kadang dapat duit. Nah, berapa dapat 10,000. Tak sedar benda buat. Orang tak biasa senang, dapat duit banyak, enjoy. Dapat 10,000 tu, makan tiap-tiap hari kat kedai. Makan pula dekat hari ni McDonald's, esok KFC, lusa Burger King. Kan? Hari ni pula, Mary Brown pula. Habis tak tahu ke apa. Ada orang ni, 10,000. Rupanya banyak keberkatan yang dia buat. Dia tengok di hari akhirat esok, 10,000 pun ni tak ada benda dapat yang bermanfaat. Orang ni pula 10,000 itu sampai 50 tahun manfaat dia. Ha, daripada 10,000 tu dia ambil 1,000, dia sedekah untuk tempat wakaf tuan-tuan. Bila dia sedekah untuk tempat wakaf, hak tadi tu makan, makan habis licik. Hak ni wakaf. Wakaf ni orang mati pun pahala dia berterusan. Bangkit hari akhirat tengok akaun, orang ni dapat 10,000, orang ni dapat 10,000, tapi hak 10,000 ini amalan dia tercatat sampai 100 tahun. Hak 10,000 ini pula habis 2 tahun je amalan dia. Maka bukan masalah duit banyak dak, masalah barakah daripada daripada duit ter, daripada duit tersebut. Baik. Kemudian Imam Abu Laith rahimahullah telah berkata, hamba Allah Subhanahu wa taala perlulah melazimkan 4 perkara dan menjadikan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Yang ini diteliti berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata 4 perkara yang perlu dilazimkan bagi tujuan untuk menerangkan kubur ini, supaya kubur kita esok terang. Perbincangan tentang kubur ni ada perbincangan sedikit. Adakah sama dengan kubur tempat kita duduk dengan nama yang disebut sebagai alam barzakh? Yang kita tahu, orang mati ni dia akan duduk satu alam lain, dimensi lain kita kata. Namanya alam, alam barzakh. Adakah alam barzakh kita itu adalah lubang kubur tempat kita baring itu, tempat letak tulang belulang kita itu? Kan? Alam barzakh ni adalah alam yang lain, dan kubur kita itu pula satu tempat pula. Lalu kalau kita pergi kat kubur, ucap salam. Macam mana dengan orang yang mati, tak jumpa mayat? Contohnya apa dia? Ikan paus, faham? 2 ekor ikan paus gigit dia. Satu masuk dalam badan ikan paus A, satu lagi, separuh lagi masuk dalam badan ikan paus B. Di mana kubur dia? Tunggu lah, tengok ikan paus tu mati mana. Nak? Kalau ikan paus, hot cycle tu lari, mati kat tepi pantai, dekat mana? Tak tahulah dekat mana. Ohio ke, dekat Hawaii ke, mati teruk-teruk. Situlah mayat dianya, dalam perut ikan paus tersebut. Sebab dia makan separuh, waktu makan separuh. Orang kena makan dengan rimah, 5 ekor rimah. Hak ni bahan kepala, hak ni bahan kaki, hak ni bahan tangan, tak ada kubur. Tunggu rimah tu mati. Rimah A ni mati ni belah sana, rimah B ni mati belah sana. Lepas tu mana kubur dia? 5 kubur lah, 5 ekor, tunggu 5 ekor rimah mati sebab badan dia dalam badan perut rimah. Itu belum kira lagi bahan tu makan-makan-makan jadi daging, jadi taik pula. Tak. Duduk mana tu badan dia sebenar? Kubur dia sebenar. Kalau orang kena bom, pum, kecah. Kan. Jumpa-jumpa pala sikit je. Pala ni tanah. Orang lain tak jumpa. Hancur berkecah. Kan. Maka alam barzakh itu alam yang lain. Hal itulah yang Allah buat dia jadi sempit sesempit-sempitnya ataupun dia jadi luas seluas-luasnya. Sama ada dia jadi satu taman daripada taman-taman syurga ataupun satu jurang daripada jurang-jurang api neraka. Nah, cuma kalau kita buka kitab-kitab tauhid, kita akan jumpa perbincangan ada masanya Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, hantarkan roh kita tadi pergi duduk dekat jasad kita di alam kubur itu. Nah, pergi. Ada masa Allah hantar sekali-kali hantar kat kubur kita tu. Ha, dah. Dan di sanalah berlakunya perkara-perkara yang berkait dengan cerita-cerita kubur secara khusus. Ulat ke apa, kena makan dengan ulat, kena apa, kena itu, kena ini dan sebagainya. Kalau kita gali, tak ada lah. Gitu je lah. Tambah kalau dekat Mesir pula. Dekat Mesir ni tanah
Untuk kuburan ni tak cukup penduduk padat dekat kota Kairo. Kalau kat luar tu banyaklah pastinya. Kat Wando Kairo tu kota padat, nak buat kubur banyak-banyak tak boleh. Jadi di sana ni dia buat kubur cara macam mana? Kat ulama dia memfatwa akan boleh buat begitu sebab tak cukup tanah untuk buat kubur. Dia buat kubur ni, dia gali dia tanah ni, korek, buat lubang. Nah, dia buat penutup. Lepas tu dia ada bangunan tadi untuk supaya orang tak kacau tempat tu. Jadi bila kalau ni kubur keluarga Hazmi katalah. Dulu mayat ayah dia ada situ dah. Bila nak tanam pula mayat anak tadi, dia buka je, dia ketuk-ketuk-ketuk semula tanah tadi, tempat masuk papan kayu tadi buka, ada lubang tu. Jadi macam mana lubang tadi? Dia tolak tulang ayah tu ke tepi, dia letak pula mayat bawa anak di sebelah. Dalam tu, dalam tanah tadi. Dan dia tidak ke bumi macam kita tiup tutup dengan tanah begitu dah. Dia jadi ruang macam tu je. Kalau jumpa mayat molek, molek. Kalau jumpa mayat dah tinggal tulang, tulang lah. Lepas tu esok, mak dia pula meninggal macam mana? Tolak pula pada anak tadi, yang dah lama dah tu, tolak tepi sikit sebelah ayah, letak pula tulang. Banyaklah tulang dalam tu. Hancur-hancur lah, yang kekal-kekal lah. Ha, ni tak ada, tak bumi macam kita yang lahak timbul-timbul-timbul dengan tanah ni, sebab dia tak cukup tempat. Ha, tak cukup tempat. Baik. Jadi kubur dia begitu pula. Ha, suasana yang berbeza di kubur masing-masing. Ha, kubur masing-masing. Ada masanya, roh orang mati tadi dimasukkan kepada tubuh dia di kuburnya. Dan masa yang lain, dia duduk di alam dia, iaitu alam barzah. Ada yang seperti tengok, duduk tu seperti duduk di kebun yang menghijau luas dan melihat tayangan-tayangan syurga. Allah tunjukkan syurga pada mereka, gambaran syurga. Ada yang duduk di tempat yang hanya hitam, busuk baunya. Dan ada masanya dihimpitkan sehingga tulang rusuknya rapat. Diseksa dan sebagainya. Dimakan oleh ular yang berbisa, dipatuk oleh ular yang berbisa. Ada pula roh orang mati syahid, lagi lah pula istimewanya. Diletakkan mati itu, rohnya diletakkan dalam tengkorokan burung-burung hijau. Tak tahulah burung hijau itu macam mananya. Hari ini sebut burung hijau saja. Sama ada kapal terbang ke apa benda, wallahu a'lam, burung hijau. Dan burung ini terbang, bertenggek di pagar-pagar syurga, melihat syurga. Dan mereka ni diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi rezeki pada orang mati syahid. Yang ini alam barzah dia VVIP. Special pula. Alam barzah pun special dah. Asal bila berlaku kiamat, bila bangkit di padang mahsyar, orang lain duduk berdebar, duduk tunggu cara macam mana ni, nak perbicaraan ni, dia ni golongan VIP yang diiring terus ke syurga. Okay? Pergi ke syurga tanpa dihisap. Itu keadaan-keadaan di alam sana. Macam mana nak menjadikan antaranya kubur kita cerah? Antaranya ialah, yang pertama, memelihara solat. Masa hidup dekat dunia ni, maka jaga solat. Sebab sebelum azab di neraka, dia ada dulu azab di padang mahsyar. Sebelum azab pada mahsyar, dia ada dulu azab di dalam kubur. Dalam kubur tu ada azab dah. Cumanya, azab di padang mahsyar tu lebih menggemparkan daripada alam kubur. Sebab berdasarkan kepada bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan orang daripada alam barzakh nak pindah ke alam mahsyar, maka orang-orang yang bangkit daripada kubur tadi tertanya-tanya. Siapakah yang bangunkan kita daripada tempat rehat kita ini? Siapa yang sedarkan kita daripada tempat rehat? Mana dia marah. Siapalah yang bangkitkan aku daripada tempat rehat? Bagi dia alam barzakh tu, kubur dia tu tempat rehat. Padahal setengahnya kena seksa juga dekat kubur. Tetapi dianggap seksaan di kubur itu ringan berbanding melihat kegemparan pada mahsyar. Tengok mahsyar itu terkejut, gempar, lebih menakutkan. Sehinggalah azab waktu di kubur itu menjadi ringan seolah-olah macam tidur. Punyalah takutnya melihat pada mahsyar. Belum lagi pula di pada mahsyar itu melihat pula neraka. Berpeluh hidup dan menunggu masa pembicaraan dalam keadaan takut, bimbang. Kerana melihat pula keadaan di dalam neraka. Maka sebab itu, antara yang pertama sekali yang mesti kita jaga untuk memastikan kita mendapat cahaya terang di alam kubur ialah memelihara solat. Memelihara solat. Nabi sebut dalam hadis, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Seawal-awal amalan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat, di hari kiamat nanti ialah solat.
Sekiranya baik sembahyang itu, maka selamatlah dan berhasillah. Beruntung dan berhasillah. Siapa yang rosak sembahyang itu, gagal dan rugilah. Sekiranya pahala sembahyang itu dilihat ada kekurangan, sembahyang fardu dilihat ada kekurangan, maka Allah perintahkan. Ini sayangnya Allah pada kita. Bila tengok di pada masa atas sembahyang fardu itu ada kekurangan, Allah perintah malaikat, cuba tengok sembahyang sunat dia, untuk ditampung kekurangan sembahyang fardu tersebut. Sebab itulah sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, termasuk di antara sembahyang sunat yang afdal, yang sangat digalakkan. Terutama sekali sembahyang sunat yang muakkad. Kalau kita belajar sembahyang sunat rawatib ni, dia ada muakkad, ada ghairu muakkadin. Yang muakkad ni ialah yang Nabi tak tinggal. Apa dia? Ada khilaf, ada kata 12, ada pendapat kata 10. Berdasarkan dua hadis yang berbeza. Yang kata 10 tu, apa sembahyang sunat yang rawatib itu? Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat selepas zuhur. Yang keempat, 2 rakaat selepas maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat selepas isyak. Nah, itu 10. 10 yang sangat dituntut. Kalau yang berpendapat kata 12 rakaat, dia tambah se lagi. Apa dia? 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Maknanya sunat muakkad 4 rakaat sebelum zuhur. Buat 2 rakaat, salam, lepas tu bangun pula buat 2 rakaat lagi. Yang mengatakan 12. Maka yang baki itu sunat ghairu muakkad. Sunat juga tapi tidaklah sangat dituntut. Apa dia lagi? 2 rakaat lagi selepas zuhur. Maknanya tadi buat 2 rakaat dah, tambah lagi 2. Zuhur ni dia special sikit. Dia sunat buat 4-4. 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur. 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dengan khilaf di kalangan ulama, dan 2 rakaat lagi sebelum isyak. Ayat ini sunat ghairu muakkadin, sunat yang tidaklah sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut ni, apa kelebihan dia? Menampung kekurangan di dalam salat fardu. Kalau salat fardu kita tu tengah-tengah imam duk baca Al-Fatihah, teringat benda lain. Sesudah tu pula, barulah teringat pula balik semula. Ada kekurangan sembahyang fardu kita. Lalu macam mana nak ditampung? Tampung dengan sembahyang. Sembahyang sunat tadi menampung kekurangan-kekurangan dalam sembahyang fardu. Iaitu memelihara salat. Yang keduanya ialah bersedekah. Bersedekah bagi tujuan menerangi kubur kita. Dalam hadis Nabi SAW, yang jelas kita selalu dengar, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalaulah mati anak Adam, terputus amalan dia melainkan 3 perkara. Apa dia tiga perkara itu? Iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Ini adalah pelaburan yang menguntungkan kita di hari akhirat esok. Benda lain kita tinggal. Tapi 3 ni akan bawa membantu kita di hari kiamat, bantu kita di alam kubur. Yang pertama apa dia? Sadaqatun jariyah. Sedekah yang bersifat mengalir. Sebab tu sedekah ni ada banyak jenis. Ada. Sedekah ni, perbincangan sedekah ni, ada ulama membezakan antara sedekah dengan infak. Infak ni lebih umum. Yunfiquna fi amwalahum fi sabilillah. Nafkah atau infak ni umum. Dia mencakupi yang sunat dan wajib. Ada mencakupi untuk orang kaya, untuk orang miskin. Infak ni mana kita membelanjakan harta kita, sama ada tanggung anak isteri, sama ada kita hadiah pada kawan kita, sama ada kita bagi makan orang kaya, sama ada kita bagi makan orang miskin, sama ada kita bagi zakat. Ini semua termasuk infak. Bila pergi kepada sedekah, sedekah ini lebih kepada untuk orang-orang yang memerlukan, asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan sebagainya. Sedekah ni termasuk sedekah sunat dan sedekah wajib. Sedekah wajib nama dia zakat. Sedekah sunat itu sedekah biasa kita bagi. Tapi kepada asnaf, ada orang miskin kita bagi duit, ada fakir kita bagi duit, ada orang ngaji kita bagi duit. Itu sedekah sunat. Tapi kalau kita ada bayar zakat, itu sedekah yang wajib. Baik, tak kiralah. Yang pentingnya ialah bersedekah. Tutu'imun ta'am, bagi makan pun termasuk sedekah. Kita jamu tetamu, jamu saudara mara jirah mari. Makan, walaupun orang kaya, termasuk juga kita infak, kita hadiah kita. Cuma disebut kalau untuk orang kaya ni dipanggil hadiah. Itu yang lebih sesuai. Tak payahlah kita bagi pada kawan kita. Kita nega contohnya. Kawan kita pun
bagi barang kita bayar lebih. Bila kita bayar lebih, kita kata tak apalah, lebih tu ambillah sedekah. Padahal dia tu bukannya daripada kalangan hak yang asnaf. Ha, jadi kalau orang tu tidak miskin, kita kata dia hak lebih tu hadiah. Saya hadiah ke awak. Ha, bukan sedekah. Sedekah ni untuk asnaf. Ha, untuk orang-orang yang termasuk dalam kategori orang yang memerlukan. Memperbanyakkan sedekah. Sedikit tetapi lebih berterusan, lebih baik daripada banyak tapi terhenti. Lepas tu pula, tengok pula sedekah tadi, di mana tempat yang on off, di mana tempat yang jenis berterusan. Jadi orang yang bijak melabur, tengoklah yang berterusan untuk jangka panjang. Ada sedekah yang habis begitu je, dapat pahala juga, tapi pahala dia berhenti dengan sekali buat je. Ada yang kita sedekah tu, pahala dia berterusan. Ha, macam mana? Tengok kepada jenis tempat yang kita sedekah itu. Kalau kita buat itu tempat yang orang guna, masjid, kita derma itu tempat yang boleh membantu orang, kita buat sesembas, ha, ataupun kita buat apa dia, air, tempat yang wakaf, orang boleh pakai belaka, ataupun kita buat bangunan mahat tahfiz lagi ada orang belajar, kan? Ataupun kita buat, ha, yang itu yang bersifat wakaf. Yang wakaf ni, selagi ada orang guna, 100 tahun lah pahala dia dapat kepada kita. Hal ni yang banyak kita terkejut hari akhirat esok. Tengok-tengok bila datang buku amalan, perincian, akaun, buka-buka banyak. Banyak ni mari mana ni? Kejut kita. Sebahagian daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cek perincian akaun, tengok-tengok ni rupanya ada, oh dulu ingat dah awak derma 5,000 untuk pembangunan ini. Tempat ibadat, rumah, masjid, surau ataupun mahat tafiq ataupun rumah orang anak yatim sebagainya. Jadi, berjayanya mahat tu berfungsi selepas daripada zaman awak tu beberapa generasi, hidup lagi sekolah tu, sekolah tahfiz tu. Surau tu orang guna lagi, sampai 100 tahun orang guna. Maka dapatlah pahala kita, sampailah selagi mana orang menggunakan perkara tersebut. Itu yang jadi akaun terperinci, tengok, ya Allah, kalau tahu gini je, gak banyaknya, aku bagi banyak lagi. Kerana terkejut, menguntung dan menyelamatkan kita di hari akhirat esok. Kemudian membaca Al-Quran, antaranya kalau hadis yang direct tentang alam kubur ni, membaca surah Al-Muluk. Banyak membaca surah Al-Muluk untuk menerangi alam kubur kita. Kemudian memperbanyakkan tasbih. Antaranya baca subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Di antara amalan yang sangat besar pahala dia. Dan tasbih ni di antara yang boleh menerangi kubur kita. Kemudian keempat. Perkara yang perlu kita jauhi. Yang ini akan menjadikan kubur kita gelap. Wal'iyadzubillah. Banyak lagi. Ni empat ni disebut oleh Imam Abu Layth. Yang pertamanya ialah berdusta. Berbohong. Sama ada berbohong dalam bercakap atau berbohong dalam penyaksian. Menipu, berbohong. Ha, kan. Banyaklah kan. Kalau tak ada akhir zaman tu, banyak orang yang tidak memperdulikan halal dan haram. Banyak orang yang bercakap tapi berbohong, berdusta. Dan kadang-kadang berbohong dianggap biasa. Tak rasa bersalah. Zaman ini kalau ada orang dia kata pinjam duit, pinjam tu maksudnya burn lah. Ya, habislah tu. Tak bayar pak sudah. Dia berbohong. Waktu dia minta pinjam dah hutang. Nipu lah tu. Banyak lagi dalam perkara-perkara yang lain orang yang menipu. Orang berniaga, menipu. Lepas tu bagus juga kadang-kadang saya pergi kedai bila ada orang jual buah. Masa saya pergi tu kebetulan ada orang Cina jual buah. Orang nak beli. Tak kan. Ini buah dalam isi elok lah. Dia pun cerita. Oh dia kata sorry lah bos. Dia kata. Itu dalam saya tak tahu, saya jual tengok yang luar saja, dia kata. Nanti kalau saya kata elok, you beli, you makan tengok tak elok, saya, you marah saya, dia kata. You tengok sendirilah. Ha, dia kata. Betul juga kan? Jenuh juga kalau kupah-kupah orang tengok tak beli. Bokok. Bokok buah tembikar. Bokok dulu. Lepas tu tak ada orang beli pak kering, pak sudah. Ha, jadi, dia tak tipu. Ha, dia kata, saya tak boleh nak jamin lah. You tengok sendiri, kalau you pandai, you tengok sendirilah. Sebab dia tak nak tipu. Kadang-kadang ada orang berniaga, tipu. Dia buka sehak molek, hak lain tu dia tahu tak molek. Ada yang berniaga susu buah, ada hak buruk. Bila dia ambil hak atas molek, 2-3 butir dia ambil hak buruk, sumbat tengah tu. Kadang-kadang dia jual ada banyak-banyak, dia bungkus siap-siap. Dia ambil hak tak molek, dia tengah, letak tengah-tengah, dia tak molek keliling, dia bungkus. Kita terpaksa beli hak bungkus sekali arum gitu. Yang dah letak tu. Kan? Menipu. Hello ni. Hello, baru ni. Ni buah baru ni. Okey sedap. Nah, nak marah rasa. Kadang-kadang beli keropok. Anak nak makan keropok.
kita pun tengoklah nak tolong orang kita jual perjalanan ni, beli kopi, beli 2 kilo atau beli banyak. Balik-balik makan-makan gatal mulut. Tak boleh makan, makan 2-3 keping je. Allah kata buat apalah. Tergamuk, kata jual benda yang rosak, tak boleh begini. Ha, kan? Bila tanya, elok tak? Oh, elok ni, sedap-sedap. Menipu. Ha, baik. Banyaklah orang yang menipu. Kemudian ayat keduanya ialah khianat. Ya, kan? Berlakunya, kita mengkhianati orang lain. Sekiranya diberi amanah khianat. Ha, kan? Diberi kerja dengan gaji. Tetapi dengan sebab kedudukan khianat. Ha, menyeleweng harta orang. Menipu orang dalam urusan kerja. Khianat. Ha, rasuah ni memang penyakitkan. Hari ini ni rasuah disebut sebagai tips. Orang anggap tip je. Ya, rasuah ni. Biasa ustaz. Kata. Kita duit gaji tak gerak dia kata. Duit gaji kita bulan-bulan tak gerak. Padahal sini je lah. Kerja bahagian perolehan. Ditanggungjawabkan dengan bayar gaji RM5,000 duduk situ. Untuk uruskan pembelian-pembelian barang, pembangunan sebagainya. Setiap kali beli barang ada bahagiannya. Setiap kali buat ambil projek ada bahagiannya. Ha, ini khianat. Padahal dah dibayar gaji dah. Ha, bahan lagi. Lepas tu pula dah bahan pula. Ada pula hak hantar kumuh. Hak duit-duit dah. Ha, beli barang ni berapa? RM200,000. Lepas tu pandai-pandai lah RM5,000 masuk. Nanti saya beres. Tu di atas kertas begini. Asal setuju harga sekian-sekian banyak, tulis sekian-sekian banyak, nanti belakang kira. Ha, masuk akaun RM5,000. Ha, gaji RM5,000, dapat pula sedap-sedap je RM5,000 satu projek contohnya. Itu kalau sikit lah RM5,000 tu. Lepas tu, pandak pula tu. Ha, RM5,000. Okey, ha. Tu, comel lah seti. Hantarlah satu ke rumah. Sofa pula satu set hantar ke rumah. Sebab tokek jadi untung banyak. Sebabnya, supply banyak benda. Setakat sofa sebutih hantar lah. Sofa 500 ya. Ha, jadi kadang-kadang khianat situ pula. Ha, walaupun dah dapat gaji. Sebab tu saya terutama sekali bagi jawatan-jawatan yang kritikal ni, biar gaji banyak tak apa. Saya setuju bahawa ni orang betah, polis, kan? Custom, immigration, marine, hak yang jaga-jaga keselamatan sepadan ni, biar gaji besar, naik allowance tak apa. Bagi tinggi sikit. Sebab mereka ni pemegang amanah berkait dengan kedaulatan dan keselamatan. Kalau mereka ni ambil rasuah, orang boleh masuk dalam negara kita tanpa permit, tanpa visa. Masuk, kita tahu ada maklumat, kawan-kawan kita kerja sebagai mandu ladang dan sebagainya, cerita ambil kerja-kerja. Kan, masuk daripada Johor. Kan, secara haram. Sebab apa? Takkan tak ada orang jaga? Ada. Ada kastang, ada polis marine, ada. Jaga lepas juga macam mana? Rasuah. Tentera jaga sempadan, ada. Polis jaga sempadan, ada. Dah lepas masuk juga ni. Baru ni dalam TV, lepas masuk. Ayam. Apa ni? Ayam masuk dengan lori. Lori tutup, lori peti tu. Ayam. Banyak kemain ayam. Sebelah-sebelah tak tahulah tu. Ayam fresh ni. Boleh masuk negara kita. Takkan dia terbang. Mesti dia ada laluan dia masuk tu. Ha, tak. Dan laluan masuk tu takkan tak ada orang jaga. Mesti ada orang jaga. Dan lepas juga ni macam mana? Ha, kan. Sebab ada hak kena suap. Ha, kita. Ni khianat. Ha, kan. Pengkhianatan kepada kedaulatan, sempadan, ha, kan. Dan sebagainya. Akhirnya, peniaga-peniaga terpatah bersaing dengan barang hak daripada luar, hak murah masuk secara haram dan sebagainya tadi. Jadi benda ni khianat. Dan khianat ni menyebabkan gelapnya kubur orang yang mati tadi. Gelap kuburnya. Ha, kemudian mengadu domba. Mengadu domba ni, apa dia? Kita ngacung. Ha, mengancung orang. Namimah dipanggil dalam bahasa Arab. Dia ada beberapa istilah orang kita kadang-kadang salah guna. Ada orang kata fitnah. Bila kita tanya fitnah ni apa? Dalam kamu dewan bahasa, fitnah ni ialah kita menuduh sesuatu ke atas orang lain perkara yang tidak benar. Itu fitnah. Tapi dalam bahasa Arab, dalam Islam, fitnah itu bukan itu maksud dia. Itu dalam kamus dewan bahasa tu. Dalam kamus dewan bahasa yang dimaksudkan fitnah, kita menuduh atas orang lain benda yang tak betul, dalam Islam disebut dengan buhtan ataupun ifik. Buhtan ataupun ifik. Nah, itu maksud dia. Ada pun fitnah dalam Islam yang dalam Quran dan hadis, dia membawa maksud ibtila wal bala, iaitu ujian dan bencana. Itu maksud fitnah dalam Quran dan hadis.
ujian dan bencana. Adapun yang cerita-cerita pasal orang benda tak betul, itu disebut buhtan ataupun ifik. Sebagaimana peristiwa ifik yang menimpa Sayyidatina Aisyah. Orang tuduh dia. Kalau mengumpat, ghibah. Mengumpat, ghibah. Mengumpat ni apa pula? Kita bercakap tentang orang. Bukan tuduh tak. Benda tu betul-betul. Tapi dia tidak suka kalau mendengarnya. Cuma dia tak dengar, kita cakap belakang. Kita bercakap pasal orang tu benda betul tentang dia tapi di belakang. Dia tu gak peruk super tayar. Tayar kereta. Kalau dia dengar depan dia, dia tak suka. Ha, itu mengumpat. Ha, mengumpat. Maka di sana ada lagi yang termasuk dalam mencaci, mencela. Dan salah satu daripada apa ni, kebinasaan dosa mulut ni ialah namimah. Namimah ni kita jadi api, mengapi-apikan orang. Kawan tu cerita kita, dia kata, aku tengok dia tu gak gini. Kita pergi jumpa, mutahu dah. Dia tu bukan senang, kamu bukan suka sangat, kamu nampak dia depan gitu. Hari tu dia duduk dengan aku, dia kata, mu gini. Orang tu jadi balah pula. Dengan sebab kita. Ini dia panggil mengacung. Padahal kalau dah orang tu cerita kita, tutup situ sudah lah. Kadang-kadang ada orang ni tak puas hati dengan si A, tak puas hati dengan si. Maka dia pun share lah benda tu kat B, Facebook. Aku bukan benda gerang gini. Hak B ni dapat pula. Dekat WhatsApp dia dapat pula. Dia pergi hantar pula ke si tu. Padahal kalau dia berhenti situ, sesat lah. Tidak memanjangkan perbalahan. Dia pergi share pula dengan si. Minta maaf lah dia kata. Punya kabur aku bagi. Nampak tak? Akhirnya A dengan C jadi balak. Asalnya hanya cakap belakang. Lepas tu jadi perang balak. Sebab si B ni jadi namimah. Ha, jadi tukang mengadu domba. Orang jenis mengadu domba begini, batu api zaman leni ni. Antara batu api ni apa dia? Media. Betul tak? Hak jenis batu api ni media. Kadang-kadang ada artis buat benda ni. Orang mengatakan artis tu. Dia pula pergi ambil petikan orang tulis tu. Pergi jumpa artis. Cik, abang, macam mana ada netizen, ada ni artis yang sekarang dia kata you begini. Hak ni kata saya marah, bawa-bawa nyupah. Jadi balas tu sebab apa? Wartawan ni hak jadi cocok. Kalau dalam kalau politik lagi lah. Betul tak? Pergi jumpa orang ni tanya soalan. Soalan tu saja nak suruh sebab lagi panas berita, lagi laku akhbar. Ha, tanggunglah di hari akhirat esok je ni hak jadi batu api begini ni. Kadang-kadang orang tak cakap begitu, orang cakap sikit je. Dia punya pemberitaan tu lebih-lebih lagi. Sebab nak menjadi mengacung, orang panggil, nak menjadi marah. Sebab bila orang lawan pula, respon pula, jadi panah lagi. Nah, orang macam ni esok gelap kubur dia. Sesara dia di alam kubur. Dan yang keempatnya ialah tidak beristibrak setelah membuang air kecil. Yang ni orang yang merengang-rengangkan kencing. Buat lebih kurang je kencing. Ha, kena cek molek tu. Tak, kadang-kadang tu pergi kencing dekat tempat kencing tu, kecil berdiri, pegang, mercik, tak kira dah. Kadang-kadang seluar pun kecing, dalam bilik air pun begitu je, tak peduli dah. Bau kencing kuat ni, maknanya, dari segi bau je tu, confirm lah kencing ni ada orang tak basuh. Dia tak peduli dah pakaian dia, cabut, selok, kena, tak kena, kencing, tak peduli dah. Kalau tak ada bau, sekurang-kurangnya tahan sikit. Tak, dia syarat dia warna bau rasa. Warna tak ada, tak nampak kuning ke apa benda. Bau pun tak ada. Tak apa dah. Sebab Islam tak suruh kita sampai was-was. Tapi ni bau memang kuat. Confirm kecil ni. Ada orang kecil tak basuh. Kita pula buat lebih kurang je seluar pakaian kita nak sentuh, kena kelantar dan sebagainya. Tak menjaga. Ataupun kencing tak berdehem. Siap rasa kencingnya dah sudah. Padahal sepatutnya ambil masa sikit. Kadang-kadang ada air kecil dalam saluran tu tak turun. Dia duduk dalam dekat kawasan-kawasan dia tu sikit je lagi. Maka sunat pada kita, apa dia? Dia panggil istibrak. Istibrak ni buat gitu. Sunat supaya sekurang-kurangnya hak yang duduk dekat saluran tu ada lagi. Jangan hak duduk saluran ni dah bila kita bangun berdiri nak jalan cek keluar. Ini orang yang bermudah-mudah dengan air kencing. Dan dia termasuk di antara orang yang akan diseksa dalam kubur disebabkan oleh bermudah-mudah dengan air kencing tadi. Ha, jadi kalau kita tak istibrak pun sekurang-kurangnya pecek. Pecek kan? Pecek. Basuh air, pecek molek-molek. Pastikan benda tu. Yang sekiranya lepas daripada itu kita berjalan ada lagi hak daripada atas pulak macam itu, itu tak ada masalah dah. Sebab fiqh ni dipegang pada yakin bukan dengan zon. Tapi kalau kita memang tak istibrak dulu, kita tak pecek dulu, memang ada situ. Ha, lainlah kalau kita dah kecek, lepas kita dah tekan, dah basuh cukup. Pergi jalan pula, dia keluar juga, itu dimaafkan. Tapi salahnya ialah kalau kita tidak buat dulu. Dulu, kita tak pecek dulu.
Dan ada orang panah kecil benda ni, panah mudah benda ni. Tambah lagi orang jenis kena kepada orang ni diseksa, dikubur disebabkan oleh air kencing dia. Maka berhati-hatilah dengan empat perkara tersebut, kerana kubur itu tempat penderitaan yang memedihkan. Kita berhenti situ dulu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.